tapi kok kamu bagus sih selfie-mu? Mimi kelihatannya lebih fresh karena konsep yang diambil princess tapi tetap diva. Kebetulan Mimi suka banget nih sama hasilnya. Puji Tuhan sih, Mimi juga sangat suka. Dan kita akan segera ke konsep kedua. Ikutin terus ya. Iya, ini make up si bagus dan si Rambutri. Iya, dia pasti semua ada sih. Iya. Halo Kak, ketemu akhirnya ya. Kemarin ketemu jadwal sama dia itu sabar banget. Berapa kali ditawarin? Terima kasih motretin anakku juga jadi tahu. Iya, semua perempuan semua bilang, "Orang tambah cantik ya." Fotonya juga pinter. Iya, betul banget. Iya. Aku panggilnya Belly aja. Belly. Iya, Belly. Terus FD itu apa? Fandi sih, Fandi yang ownernya di bawah dia yang fotonya. Oh, oke. Jadi join gitu sama si? Iya, join. Aku bagian kalau udah kayak gini aku yang styling baju. Oke. Aku jadi sama dia. Iya. Kalau hari ini kita konsep utamanya ada 4 seperti ini. Jadi kita ada yang ala-ala Snow White lah, tapi kita nyelanehin sedikit ya kan. Terus yang kedua kita ambil konsep bunga-bunga kayak gitu. Yang ketiga ini masuk fashion, yang keempat juga kita ambil fashion. Hari ini kita mengusung 4 konsep ini. Oke. Katanya sih Mimi pingin tampil lebih muda yang pasti ya kan. Terus kita juga mau buat Mimi kelihatannya lebih fresh karena konsep yang diambil princess tapi tetap diva. Jadi bukan diva-diva yang cetar gitu. Tetap cetar sih tapi tetap lebih muda gitu. Tadi kita udah selesai buat konsep pemotretan Mimi yang pertama yang mengusung ala-ala Snow White pastinya. Tetap diva, tapi lebih ke princessnya. Dan sekarang kita mau ke konsep yang kedua. Akan menggunakan baju gold dari Bianso nama desainernya dan menggunakan aksesoris gabungan antara Lechiel dan Mirpaccio. Kita lihat ya konsep Mimi seperti apa yang kedua. Selesai pemotretan untuk sesi yang kedua bersama Mimi. Tentunya di sesi yang kedua sudah sedikit kita bercerita bahwa kita menggunakan kerangka bunga yang ada dari Mirpaccio Body Art dari Bandung tuh. Tentunya desainernya luar biasa. Dan baju yang pasti ada campuran aksesoris juga dari Lechiel dan bajunya dari Bianso. Kesan-kesannya sih kita mengambil konsep yang kayak Wonderful Flower. Jadi Mimi senang banget tetap menonjolkan konsep diva di balik semua itu. Dengan mungkin menembakkan filter kuning tapi konsepnya tetap kayak di atas panggung lagi konser gitu sih Miminya. Nah, untuk yang ketiga kita memikirkan pingin mengangkat konsep yang international konsep, tentunya dengan decoration dari white pearl decoration, di mana nanti backgroundnya Mimi itu penuh dengan bunga-bunga. Dan satu lagi yang Mimi sangat senang dan cukup puas karena bunga-bunga yang diberikan oleh white pearl decoration dalam pemotretan kali ini itu mengalahkan konsep dia yang di USA kemarin seperti itu. Jadi mau lihat nanti gimana konsep Mimi untuk yang ketiga karena banyak kejutan juga. Karena dari video juga kita membuat sesuatu yang berbeda. Oke, kita lihat ya konsep yang ketiga.
hari ini kita udah selesai buat sesi yang keempat pemotretan sama Mimi, ya kan ya kak ya. Jadi kalau yang keempat sendiri kita pinginnya sih lebih fashion ya kak. Yeah. Coba kak Benny ceritain dong konsep yang keempat itu. Kalau yang konsep keempat ini, harusnya kan rambutnya di flat, tapi karena menurut aku udah keseringan, kita pakai cokor. Aku tuh pengen kayak Mimi yang dulu, yang rambutnya bob gitu, terus lebih fresh aja, lebih young gitu. Kembali muda. Kembali ya. Muda gitu, jadi biar tampil beda aja. Iya benar. Dan aku seneng sih hari ini foto karena maksudnya belum pernah foto-foto sebelumnya Mimi itu selalu diva-diva. Nah kalau kali ini lebih kayak ada princessnya, ya, ada princessnya gitu, jadi princess of diva kali ya. Yeah, gitu. Nah, terus kalau itu dong kak, kita kan tadi baru wawancara ini mulai yang keempat ya. Kalau yang konsep pertama, konsep kedua, konsep ketiga, kak, apa sih perbedaan look dari setiap makeup itu? Gitu. Perbedaannya sih sebenarnya sama aja makeupnya, mungkin cuma lebih ganti-ganti lipstick aja gitu. Tapi mungkin lebih fresh aja, ya kan? Mimi-nya lebih fresh. Oh, kelihatan suyang yeah. Gitu ya. Nah, ini makeup artist idola aku, teman-teman. Dari dulu, dari aku di Surabaya pingin banget kalau KB ini yang makeup dan akhirnya dapetin kesempatan. Yeah, thank you banget. Terima kasih ya atas kerjaannya hari ini. Tapi buat kerjasama bareng ini. Saya tuh di dunia hiburan udah 25 tahun. Jadi asem garamnya fotografi itu udah saya rasakan dari mulai mati lampu, dari mulai yang cuman blowernya pakai kipas-kipas, pokoknya orang-orang hebat dari yang mungkin dari mulai FD Fendi masih belum lahir ya. Jadi saya selalu senang ya melakukan satu kegiatan fotografi karena memang fotografi itu apa ya, mengutarakan semua unsur-unsur kecantikan wanita ya, gitu ya, ya kan. Bahkan ada lighting yang paling luar biasa buat saya sih tetap outdoor ya, ya. Setuju kan gitu. Tapi saya tuh kaget sekali bahwa hari ini tuh dengan FD, dengan Fendi, dan juga dengan Belly sudah mempersiapkan all out 4 look yang memang belum pernah saya lakukan sebelumnya. Yes, dan itu saya senang sekali di awal tahun ini memang apa ya, biasa setiap artis pasti seneng kalau ada foto baru, pemotretan gitu. Dan ada juga yang sembarangan, yang nggak mempersiapkan. Jadi kalau saya bilang sih, mempersiapkan waktu yang penting, terus konsep dan juga totalitas. Dan saya dapetin bersama FD hari ini dan juga makeup dan hairdo yang luar biasa. Mi, terima kasih banget buat kesempatan kita. Sama-sama. Hampir satu hari ya, Mi. Iya dong. Luar biasa banget. Boleh kok seminggu. Kasih. Mimi luar biasa. Terima kasih. Aku adalah pengagummu, Mi. Sama-sama. Aku juga dan saya senang. Mudah-mudahan kreator-kreator muda seperti Fendi dan juga tim akan terus terpacu lagi untuk apa ya, tidak saja apa bersaing sehat di industrinya, tapi juga memang siap secara mentalnya karena pasti akan banyak intrik, akan banyak yang baru-baru dan pukulan-pukulan sehat lah ya. So far kalau yakin dengan kemampuan kita dan juga selalu berkarakter, nggak usah khawatir, siap dan sukses terus. Thank you. Thank you.